sama seorang ibu jangan bersulit urusan pernikahan anaknya gara-gara seorang ibu melarang nanti kalau sudah selesai kuliah nak, sementara dia sudah punya kenalan dekat mulai dari semester 1. Akhirnya iya ma, jangan nikah dulu ya. Iya ma, akhirnya memang betul dia di depan mamanya tidak melakukan apa-apa. Akhirnya dapat sarjana ekonomi plus pezina. Yang masuk neraka ibunya dulu yang merepotkan urusan pernikahannya. Jangan bersulit urusan pernikahan. Ada sebab ibu yang rewel. Sudah tahu anaknya sudah gandeng-gandeng. Zaman Anda ini bukan zaman sekarang, bukan zaman Anda. Adanya TVRI paling mengerikan album minggu sama film akhir pekan itu pun yang tahu. Sekarang di HP-nya sudah ada macam-macam, kok Anda masih mempersulit, terus mau jadikan apa anak-anak ini? Hei, Bu. Saya itu kadang-kadang marah, itu sedih. Masih kecil, 21 kecil. Kecil itu 6 bulan. Akhirnya betul, sekarang sudah pandai. Kalau hanya waktu 10 menit saja ibunya pergi, dia bisa berzina di rumahnya. Call, datang cepat, pergi, beres. Sudah tidak takut kepada Allah. Sudah pendidikan, sudah kurang. Dekat kepada Allah. Sudah semakin jauh kepada Allah. Sudah itu orang tua yang bersulit pernah.